Kalau bukan Sultan gak mau nih gue. Buset deh. Untung Sultan. Balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, saat ini gue lagi ada di daerah Cengkareng. Nah, gue hari ini di hire satu hari untuk jadi mekaniknya seorang Sultan. Ya udah deh, langsung aja. Itu gue kasih bocoran sedikit tuh. Itu dia mobilnya Jimny yang lagi dimodif sama Auto Project sama beberapa brand lain juga. Gue juga kurang tahu karena belum ngobrol banyak. Langsung aja, kita langsung samperin. Oke boy, sekarang gue lagi di tempatnya Auto Project nih. Jadi tadi ditelepon sama Sultan, katanya minta Jimny-nya mau diganti velg karena dia mau ada Jimny Challenge. Akhirnya gue udah siapin, nih velgnya udah dipasang, tapi cuma yang ban serep doang yang dia pasang sama dia. Emang bener-bener nih manusia. Sekarang, terus dia beli dongkrak, baru banget gue unboxing dongkraknya. Terus gue disuruh gantiin. Gila, dikira gue gak bisa ganti velg ya? Kita tunjukin, kalau kita bisa ganti velg. Dongkrak. Baru gue mau bilang tadi. Ya udah lah, kita tes dulu, depan sebelah sini. Jadi mekanik gue beneran. Yaudah dah, gak apa-apa dah. Kalau bukan Sultan gak mau nih gue. Buset deh, untung Sultan. Kuncinya begini lagi. Sekarang setelah, jadi caranya yang pertama buka dulu bautnya, kendorin, jangan asal main naikin, abis itu baru naikin. Yang kedua, naikin dongkrak, kalau ban udah naik baru kendor-kendorin. Udah berapa lama Pak jadi tukang ban? Saya udah hampir 17 tahun. Kalau kuncinya nggak enak nih, nggak ada yang lain? Nggak ada. Kalau sebulan berapa kali nyebar paku Pak? Sebulan itu kurang lebih ada 834 kali Pak. Paku ya? Paku. Iya, mohon maaf itu bannya jangan didudukin, saya mau pakang itu. Bapak mau saya paku apa gimana? Boy, gue sekarang lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di Kalimalang, namanya Street Race. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kalimalang, kalian bisa langsung aja datang ke sini. Kalian mau ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau mau balancing, atau mau fitting-fitting velg, secara gratis langsung datang aja ke sini. Nih, di follow Instagramnya ya. Centering. Selain cek centering, Wan, jadi ada yang namanya finish balance. Nah, itu penting juga tuh. Finish balance itu bisa, jadi gini loh, kalau balancing biasa, itu tuh dia cuma bertahan sampai 100-120 kalau nggak salah. Di atas itu, lo geter, ya mau nggak mau lo harus finish balance. Standarnya nggak apa, nanti ini bisa gue jual lagi ya. Saya bawa balik lah, Bapak. Yang kenceng ya, Pak ya? Kalau enggak nanti di jalan copot kan. Yang repot siapa? Hah? Yang repot siapa? Gua lah. Ya udah bukan saya kan. Ini kan lu yang repot sekarang. Ini itu spek velg sama ban yang anak-anak gym ini pada suka. Apanya? Spek velg sama bannya. Spek velgnya apa? Sama spek bannya. Spek. Speknya. Iya. Ring 16, lebar 6,5 ya kalau enggak salah ya. Dia dateng, jadi kita tinggal nonton. Gak apa-apa, tapi kalau Ridwan menang Jimny Challenge, gue dapet 3%. Dia nambah lagi. Lah kan tadi 10%, gue udah kurangin. Kayak sales property dah. Berhasil. Tadi gak disemir dulu sih di toko ya. Dari apain? Disemir. Gue ada sih semprotan ininya.
besok deh. Jadi kalo sekarang HSR tuh ada HSR Formula One namanya. Oh. Jadi ada cairan apa? Buat ini kasih ini deh nanti ya. Jadi ntar gue semprot deh nanti. Oke. Okay. Ada semprotannya. Cuman gue bawanya yang velg doang. Yang bannya gue nggak bawa. Belum aja mundur. Harusnya diturun lagi dikit. Tapi tetap lo pengennya tetap lebih. Pengen lebih lebar. Lebih sih. Lebar ya. Tapi udahlah, adanya ini dulu kan. Emang kalau Sultan itu banyak maunya. Yuk, kita ganti lagi. Begini nasib jadi Kang Pelok. Ini nih kalau penasaran sama stok sama pernya nih. Enak banget deh ya. Gua buka ban, dia pamerin dalamnya. Hancur. Bener-bener. Jadi ceritanya si Ridwan itu lagi ngikutin Jimny Challenge. Nah, dimodif deh tuh Jimny-nya. Salah satunya mau ganti velg katanya. Terus kemarin sempat diskusi sama gua mau pakai ban apa. Awalnya dia sih maunya pakainya yang AT, bukan yang kayak gini. Tapi gua bilang sih bagusan MT. Tuh, kotak-kotak. Nah, sekarang gue mau pakein ini nih. HSR Formula. Ini, lo tau coating kan? Rambut ya? Air spray kan? Coba sini, gue taruh di rambut lo. Nih. Lu lihat ya warnanya sekarang ya? Iya. Jadi biru. Lu maunya warna apa? Biru, kuning, merah, lu request coba, coba. Deh. Lu request dulu biar gua atur adukannya. Coba. Merah, kuning, biru. Coba warna gold ya. Gold ya. Gold itu dia 4 x 3 12. Yang gua batu macoknya. Jadi warna gold. Luar biasa nih. Enggak, ini cuma coating doang. Oh. Untuk jadi warnanya jadi mengkilap. Kecilong ya. Yes. Nah, next. Ini bertahan berapa lama? Ini bisa sampai 1 minggu. Lu bisa beli di toko. Enggak ada buntut ya toko doang. Toko Tokyo Bike Group Indonesia yang tersebar di 80. Torsi. Torsi manual tapi gua 80 kg berapa klik tuh? Enggak mungkin 80. Nih gila. Enggak mungkin gua jadi 80, masa lu 80? 80 gua, Wan. Bohong banget. Ye, dosa lu. Torsi manual. Iya. Pas ya kan bobotnya berat ya. 80 kilo. Enggak mungkin 80. Gua 80. Gua 80 yang begini, masa di 80? Gak mau kalah dia. Emang gua 80 kok. 85 apa ya kalau gak salah. Amat sih bilang gendut. Gua gak gendut, Wan. Cuman berisi. Enggak, tapi kan dulu kan gua kurus ya. Bagusan gua apa kurus? Waktu kecil gua kurus, cuy. Kagak lah. Kurus. Kurus. Apa? Udah ganti velgnya gua. Pikir, kadang-kadang halu dah. Udah tiga ban nih, ini doang yang kagak nih. Nih, ini doang yang kagak, udah gua capek, gua kagak mau lagi dah. Wan, cabut ya. Sip, thank you. Ya, aduh. Kurang satu ya? Hah? Kurang satu. Ya udah biarin aja. Oh ya udah gak apa-apa, nanti gua bilang bos gua. Minum, aja minum, nanti gua bilang bos gua. Gak apa-apa, gak takut gua, pulang.
Oke boy, gue udah selesai nih jadi mekanik dia sehari. Sehari apa sehari sih? Orang cuma sejam aja gak nyampe. Apaan, gue disini tadi jam 3. 3 jam, jam lah, ya pokoknya sehari lah. Gimana? Oke kan? Oke. Ya mungkin agak kurang lebar aja ya. Kalau lu masih kurang suka ya, karena kurang lebar tapaknya. Tapi ini sih, kalau buat challenge masuk hutan, ban MT jangan lebar-lebar sih. Iya, agak-agak ngeri tuh. Gak tau ya, gripnya suka hilang juga tuh. MT itu kan biasanya kalau makin lebar belum tentu makin bagus gripnya. Betul, beda kalau sama ban-ban yang biasa radial. BTW Wan, gue pengen ngobrol sedikit tentang Jimny Challenge ini sih. Apa tuh? Ini dasarnya tuh dari apa sih, kok tiba-tiba ada Jimny Challenge? Apakah ini dari Suzuki kah atau gimana? Enggak, gitu? Sama sekali. Suzuki tidak sponsor ini, 1% pun gak ada. Oh berarti ini bukan programnya Suzuki? Bukan. Ini benar-benar pure Jimny Challenge. Karena yang gak sengaja kita beli Jimny bareng-bareng. Oh gitu, duduk perkaranya. Ngobrol dong. Even buat dapetin mobil aja kita gak dapet diskon 1% pun gak ada. Jadi benar-benar pure beli kayak orang biasa beli? Pure beli. Benar-benar beli, benar-benar gak ada bantuan Suzuki. Maksudnya gak usah diskon deh, dibantuin biar dapet cepet, biar cepet aja gitu ya. Kagak dapet. Gila, berarti emang spesial gua, banget nih mobilnya? Enggak, bukan. Karena gue kemarin sebel. Kenapa? Jimny White kan? Ha-ha. Jimny warna putih? White. Oh iya. Kan? Sebelumnya, ha-ha. 2018 ya? Okay. Itu gue pesen. Gak dapet. Gak dapet. Seorang Ridwan Hanif beli gua mobil coba gak dapet. Gue coba approach ke Suzuki, tolong dong pak. Saya mau Jimny White. Ha-ha. Gak dapet juga. Ya udah, akhirnya yang ini langsung. Dan belajar dari pengalaman. Ha-ha. Belinya jangan di Jakarta. Terus kenapa lu pilihnya warna biru kan? Emang kemarin kalau nggak biru krem. Tapi mana yang lebih cepat datangnya? Oh cepet-cepetan datang aja. Tapi biru ini oke banget lah. Karena gue juga nggak punya mobil warna biru. Tapi gue suka banget mobil warna biru gitu loh. Nah kita sekarang ngomongin Velcam Urbana nih Upan. Kan kemarin kita ada sempat diskusi lu mau pakai AT atau MT. Kenapa sampai akhirnya lu milihnya ke MT? Kenapa? Kan terakhir lu masih ngomong sama gue kan, gue AT aja deh, ya kan? Enggak, tergantung sih AT-nya AT berapa. Oh, ukuran bannya. Bukan, kan kalau bawaannya kan dia pakai Dunlop ya. Iya. AT-nya AT 20. Heeh. Itu kembangnya lebih ke HT. Iya. Nah, kalau AT 80-nya dia itu lebih ke MT. Nah, gitu. Ya, jadi nanggunglah sekalian MT aja dah. Ya udah. Kan yang ada ini kan kebetulan. Siap. Gua doain semoga lu berapa minggu sih? Perjalanannya? Dua minggu lumayan. Semoga lo di perjalanan bisa menang. Ya, yang penting sehat selamat dulu yang paling penting. Yes, benar banget. Yang paling penting sehat selamat. Sehat selamat, bahagia dan senang dan tetap. Yang pasti kalau menang jangan lupa traktir Wan. Oh penting tuh. Mau traktir di mana tenang? Oh iya, Sultan udah bersabda. Oke lah boy, kalau kayak gitu, itu dia ini aja videonya. Gila. Gue pegel juga cuy, udah lama gak apaan? Gak, ini dongkrak-dongkrak. Gue ini nih, bohong. Berasa juga cuy. Bohong. Beneran udah lama gue gak, ini kalau gak lo yang minta gue gak mau. Gak minta gue, lo yang nyamper. Gue mau bikin video sekalian. Tapi bagus lah, jadi gue ada yang bantuin ya kan. Iya. Yaudah itu dia boy, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Dadah.